Halo teman-teman, kembali lagi di channel Putra Kelly Official. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyalin link Facebook milik kita sendiri ya teman-teman. Tapi sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru saya. Oke, langsung saja kita menuju tutorialnya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah masuk ke aplikasi Facebooknya ya teman-teman. Oke, kita klik saja. Selanjutnya kita pilih menu profil ya teman-teman. Oke, setelah kita klik menu profil, selanjutnya kita pilih yang titik tiga, kita klik. Lalu selanjutnya pada bagian bawah itu terdapat link Facebook milik kita ya teman-teman. Di sini kita klik saja pada tulisan salin tautan. Oke, jika sudah selesai diklik, selanjutnya kita akan memastikannya apakah link tersebut bekerja atau tidak. Kita masuk ke WhatsApp ya teman-teman. Di sini saya akan mencobanya. Kita paste untuk link yang sudah kita copy tersebut. Oke, jika sudah selesai, selanjutnya kita akan mencoba masuk ke link tersebut. Oke, kita klik saja pada bagian linknya. Dan kita akan diarahkan menuju beranda dari Facebook milik kita ya teman-teman. Dan di sini untuk linknya berhasil ya teman-teman. Jadi demikianlah tutorial bagaimana cara menyalin link Facebook milik kita sendiri pada aplikasi Facebook ya teman-teman. Oke, cukup sekian video tutorial dari saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Bye-bye.